Ya, bisa yang Cina. Kita panggil nih tang ini. Sini, sini. Sini. Sinilah. Comel, ini nama dia Comel, kita panggil. Datang dia. Assalamualaikum guys, selamat sore. Jumpa lagi kita guys. Hari ini saya masih berada di kandang rusa. Ini dia rusa yang Cina. Kita panggil nih tang ini. Sini, sini. Sini. Sinilah. Comel, ini nama dia Comel, kita panggil. Datang dia. Dedek. Dedek, sini. Sini. Sinilah. Dedek. Dedek. Dedek, sini. Sini. Ah, itu dia nama dia Dedek. Panggil datang di sini. Ini nama dia Comel. Ya. Sini Comel, 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 Comel. Nah, dari sini guys, biar jelas semuanya kelihatan. Nah, Comel. Ini Comel nih. Itu yang banyak. Tak jinak itu guys. Dan yang tak jinak, tak ada nama. Rusa saja nama dia. Dedek. Dedek, sini. Itu Dedek tuh. Ini Comel memang ini cukup jinak dan manja nih, guys. Nah, dan kemarin ada yang tanya itu rusanya ada di mana? Di dia komen. Tapi saya tak jawab melalui kolom komentar. Saya sekarang mau menjawab melalui video yang ini. Tapi sebelum saya jawab, sebelum saya bagi tahu alamat ataupun lokasi yang di tempat kandang rusa ini, saya sarankan bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Oke. Dan ini lokasinya berada di Jerantut Pahang ini guys. Jerantut Pahang di kawasan Jengka ini guys. Ini di dalam hutan, ini di dalam hutan Pahang, ini dikelilingi hutan. Memang betul-betul hutan ini guys. Ini hutan tak pernah ditebang nih. Nah, itulah guys. Ini kandang rusanya berada di kawasan Jerantut Pahang. Jengke, ini jengke berapa tak tahu, tapi yang pasti bos bagi tahu ini lokasinya berada di Jerantut Pahang jengke. Kalau tak salah itu jengke satu gitu. Ya guys, mungkin sampai di sini penjelasan dan saya sudah jawab pertanyaan yang di dalam kolom komentar kemarin. Ini bos, lokasinya berada di Jerantut Pahang ini guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video yang selanjutnya. Salam sukses dari kami Ternak Rusa.